105,1 Pro 2 FM Bengkulu. Suara Kreativitas. RRI PlayGo. Dengan satu sentuhan, kamu bisa mengakses Pro 3, Suara Identitas Keindonesiaan. Voice of Indonesia. Channel 5. RRI Radio untuk mengakses jaringan Pro 1, Pro 2, Pro 4 ini tonton yang kamu dengar RRI Online RRI 30 Detik Biang RRI Max Editorial hanya dengan satu aplikasi RRI Playgo RRI Playgo 105,1 Produa FM Bengkulu Suara Kreativitas Bapak-bapak, ibu-ibu, dan juga para pedagang semuanya, mulai saat ini kita mau viralkan hashtag atau tagar Indonesia Tataanan Kehidupan Baru. Maksudnya gimana itu bu? Kami kan pedagang ini tahunya banyak pembeli lagi yang membeli dagangan kami. Kami yang manut aja. Betul itu bu, betul. Gini bapak ibu, tatanan kehidupan baru dan juga kepada pedagang pasar itu wajib memakai masker kemudian face shield atau penutup muka dan sarung tangan selama beraktivitas. Selain itu kegiatan pasar juga hanya diperbolehkan mulai dari jam 6 pagi sampai jam 11 siang. Para pedagang juga hanya boleh berjualan jika memiliki suhu tubuh di bawah 37,3 derajat Celsius ya Pak, Bu. Pemeriksaan suhu tubuh juga wajib dilakukan selama baik itu sebelum pasar rakyat dibuka atau sampai selesai pasarnya. Dan tidak hanya itu, orang dengan gejala pernapasan seperti batuk atau flu dilarang masuk era pasar rakyat. Para pedagang juga dihimbau untuk menjaga kebersihan lapak atau kios dan juga sarana umum di lingkungan pasar seperti toilet, kemudian tempat parkir, tempat pembuangan sampah, sebelum juga sesudah aktivitas perdagangan, itu semuanya harus kita bersihkan. Pedagang harus negatif COVID-19. Untuk kita semua ya Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, serta antrian di toko swalayan ini harus dibatasi hanya 10 orang dengan jarak 1,5 meter. Dan yang terakhir, pengelola juga melakukan disinfeksi. Begitu. kita viralkan Indonesia tatanan kehidupan baru demi Indonesia lebih baik Pro 2 FM Bengkulu Suara Kreativitas 105,1 Pro 2 FM Bengkulu Suara Kreativitas Hashtag Indonesia Tatanan Kehidupan Baru Sahabat Kreatif kita masih di Pro 2 Kreatif ya Masih bersama Arin dan tentunya jam 10 sampai jam 11 kita ada belajar tambahan belajar di RRI Nah hari ini kita kedatangan guru kimia yaitu judul temanya Hakikat dan Peran Ilmu Kimia Dalam Kehidupan Oke, kalau gitu sudah saatnya nih kita belajar di RRI kelas tambahan. Oke, kita uh, Arin udah bersama Ibu siapa ini? Halo Ibu. Halo. Ibu suaranya agak kecil. Ibu? Ya. <laughs> baik Sudah dengar. Iya, yeah. apa kabar, Ibu? Alhamdulillah, sehat. Sehat <laughs> hari ini, kita belajar apa, Bu? Hari ini kita belajar materi kelas 10 uh -huh. tentang hakikat dan peran ilmu kimia dalam kehidupan. Oke, okay. buat sahabat kreatif yang mau nanya bisa langsung nanti ke Whatsappnya Pro2 di 0811 73 22 330 atau di line telepon di 0736 21845 Kita juga live di Youtube itu di RRI Net Bengkulu, kita live juga di Facebook Pro2 Bengkulu. Selain kalian bisa mendengarkan di 105,1 FM, kalian juga bisa... Uh, dengar melalui aplikasi RRI Playgo. Kalau gitu langsung aja ibu uh, materinya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak uh, sekalian, anak-anak MAN IC dan anak-anak SMA kelas 10 Baik hari ini belajar bersama saya uh, Raida Tulfanida, S.Pd. Uh, saya guru kimia di MAN Insan Cendekia Bengkulu Tengah. Baik materi pada hari ini yang akan kita bahas adalah mengenai hakikat dan peran ilmu kimia dalam kehidupan. <tuh> Baik sebelumnya ibu mau bertanya terlebih dahulu apa itu kimia? E, mungkin anak-anak di rumah bisa menjawabnya. Ini yang diketahui orang-orang tentang kimia. Yang pertama mengenai obat-obatan itu pasti dia berbahan kimia. Lalu ada pupuk kimia. Kemudian ada senjata perang yang juga berbahan kimia. Uh, apakah semua bahan-bahan tersebut berkaitan yang berkaitan dengan kimia itu zat-zat yang membahayakan bagi kehidupan? Lalu apakah tidak ada kebaikan yang kita dapatkan dari bahan-bahan tersebut dan dengan mempelajari ilmu kimia? Ibu tidak setuju dengan pendapat orang-orang yang menyatakan bahwa kimia itu berbahaya. Baik, uh, silakan kita Tonton video yang satu ini. Kamu jangan sering-sering makan gituan, itu kan banyak bahan kimianya. Lo pasti sering banget dengar kata kimia atau bahan kimia. Seringnya dikaitkan dengan hal yang jelek dan berbahaya. Tapi sebenarnya bahan kimia itu apa sih? Apa benar sejelek itu? bahan kimia atau bahasa inggrisnya chemicals adalah segala sesuatu di sekitar kita, baik yang ada atau masuk ke dalam tubuh maupun peralatan yang kita gunakan sehari-hari. Enggak percaya? Yuk kita jalan-jalan ke dapur, kita bikin telur mata sapi. Nyalain dulu kompornya, berbahan bakar LPG berisi propana dan butana cair. Siapin wajan anti lengket yang terbuat dari teflon. Tuang minyak goreng yang sehat dong, mengandung omega 9. Telur yang mau dipecahin nih, bahan utama cangkangnya adalah kalsium karbonat. Garam yang lo pakai natrium klorida. Jadi deh, saatnya makan. Yam! jangan lupa minum air. Nah, ternyata segala yang kita anggap alami adalah bahan kimia. Sebaliknya, hal yang kita anggap sebagai bahan kimia, ya sebenarnya bersumber dari alam juga. Jadi, bukan masalah bahan kimia. Micros e adalah segala dari kita arah, kita baik yang ada kimia. ya, semuanya adalah bahan. Maupun kimia. peralatan yang kita gunakan ya, sehari-hari, kita seharusnya melihat gimana suatu bahan bisa bermanfaat atau Baik itu dia videonya. Jadi di dalam video ini dijelaskan bahwa Bahan kimia itu juga kita konsumsi dalam kehidupan sehari-hari, dan yang dimaksud orang-orang bahan alami ternyata itu juga mengandung bahan kimia. Baik contoh, salah satunya adalah air. Air minum ini uh, senyawa kimianya, molekul kimianya adalah H2O. Apakah air berbahaya untuk tubuh kita? Ternyata tidak, justru kita sangat membutuhkan air untuk kebutuhan tubuh kita. <tuh> Baiklah, um, selanjutnya. Tadi kan bahan-bahan kimia, lalu kimia itu berasal dari mana sebenarnya? Bahasa ilmu kimia itu berasal dari bahasa Arab, yaitu alkimia, yang berarti perubahan materi. Nah, ini ditemukan pertama kali oleh ilmuwan Arab Jabir bin Hayyan, itu pada tahun 700 sampai 778 Masehi. Nah, oleh dunia Barat, beliau dikenal dengan nama Geber. Dari kata alkimia tersebut dapat disimpulkan bahwa ilmu kimia mempelajari bagaimana reaksi perubahan suatu materi yang hasilnya dapat dimanfaatkan dalam kehidupan. Baik, kita tonton video selanjutnya. <tuh> baiklah itu dia Bapak Jabir bin Hayyan. Beliau adalah ilmuwan muslim pada pada uh, dinasti Andalusia pada zaman Andalusia. Nah, itu sekarang dikenal dengan Spanyol. Beliau adalah ilmuwan muslim, uh, muslim yang dikenal sebagai Bapak Kimia Modern. Berarti beliau lebih terkenal daripada ilmuwan-ilmuwan uh, barat yang ada setelah beliau. Baik, saya akan menyampaikan mengenai fakta tentang ilmu kimia. Ternyata ada lagi sebelum ilmu kimia itu dikenal oleh ilmuwan muslim kita. Ilmuwan muslim kita juga mempelajari kimia dari Al-Qur'an langsung. Nah, fakta yang pertama ini tentang partikel terkecil dalam Al-Qur'an. Allah sudah berfirman dan menyebutkannya di dalam Al-Qur'an mengenai satu fakta tentang partikel terkecil dalam Al-Qur'an yang disebut dengan zarah. Ini pada pada surat yang pertama ada surat soba ayat ketiga. Di sini Allah menjelaskan bahwa tidak ada yang tersembunyi baginya sekalipun seberat zarah, baik yang baik yang lebih kecil dari itu atau yang lebih besar. Berarti zarah itu adalah partikel yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Kemudian, baik sebelumnya ada surat Al-Zalzalah, al ini adalah surat pendek yang mungkin anak-anak juga hafalkan untuk dibawa ke dalam sholat. Al-Zazala ayat 7. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya. Jadi ternyata Allah itu menghitung kebaikan kita dari hal yang sangat kecil. Ya di sini pelajaran pelajaran dapat kita ambil, hal sekecil apapun yang kita lakukan untuk kebaikan lakukanlah karena pasti Allah akan membalasnya. Kemudian dari zarah itu ditelitilah oleh ilmuwan-ilmuwan sehingga ditemukan beberapa teori mengenai jenis-jenis model atom. Ada model atom Dalton, kemudian Thomson, Rutherford, Bohr dan atom modern. Inilah yang ada di buku-buku anak kelas 10 lainnya, di buku materi tentang Uh, pelajaran kimia. Kemudian fakta yang kedua, proses kejadian manusia, ternyata proses kejadian manusia itu juga merupakan salah satu ilmu kimia yang diteliti kemudian hari oleh para ilmuwan dari kejadian manusia ini didapatkan di dalam surat Al-Muminun ayat 12 sampai 14. Nah hmm. di sini terjemahannya, Allah menciptakan manusia itu dari sari pati tanah. Kemudian, saripati itu ditempatkan di dalam tempat yang kokoh, yaitu rahim. Lalu, di dalam rahim, saripati itu atau air mani itu dijadikan segumpal darah, kemudian segumpal darah dijadikan daging. Lalu, daging dibalut dengan tulang, kemudian tulang dibalut lagi dengan daging. Nah, ini secara uh, tafsir kata. Yang tadi ada kata-kata "Saripati Tanah", itu katanya "Sulalah". Sulalah itu dari bahasa Arab, artinya sangat... Uh, artinya itu bisa berkembang, mengambil, mencabut. Jadi, ini mengambil sesuatu dari tanah yang mengandung saripati unsur-unsur tanah. Nah, di sini kita sudah meng, uh, bisa tahu bahwa... Ternyata tubuh kita juga mengandung bahan kimia. Unsur-unsur tanah itu apa saja? Oksigen, hidrogen, zat belerang, kalium, natrium, air dan lain-lain. Ya. Yep. Nah, ini secara biologinya perkembangan kejadian manusia. Kemudian ini yang kimianya. Jadi, saripati tanah itu juga terbentuk dari yang paling sederhana adalah atom. Kemudian atau berikatan menjadi molekul, molekul bergabung menjadi makromolekul atau molekul yang lebih besar lagi, lalu terbentuklah organel sel yang dikenali dalam pelajaran biologi ada ribosom, lisosom, kloroplas dan lain-lain. Kemudian membentuk jaringan, lalu jaringan menjadi organ, organ terdiri dari beberapa organ, kemudian membentuk sistem organ, lalu jadilah manusia, yaitu kita. Lalu fakta yang ketiga yang mau Ibu sampaikan hari ini mengenai unsur-unsur kimia. Nah Ibu yakin nih kalau kalian sudah pernah melihat ceramah Bapak Ustadz yang satu ini. Kita dengarkan terlebih dahulu. Masya Allah, teman-teman sekalian, penemu atom bukan Dalton, penemu atom Jabir Ibn Hayyan. Kapan menemukan itu? Saat baca Quran. Quran Surah ke-57, Al-Hadid dari ayat 25 sampai 26. Begitu dibaca sampai ke 25 wa anzalnal hadid sampai ke 26. Besi. Kami turunkan besi. Dari mana besi ini bisa datang? Bawa besi. Bawa ke labnya. Ada laboratorium mini di rumahnya. Begitu dianalisis, dikeluarkan unsurnya. Sampai ketemulah bagian atomnya. Hebatnya teman-teman sekalian. Saya tanya pada antum. Berapa nomor atomnya besi? Rumusnya F, E, Ferum. F besar, E kecil. Nomor atomnya 26. Bukankah besi untuk stabilitas dia punya isotop empat isotop? Bukankah ada empat nomor 55, 56, 57, 58? Saya pernah belajar kimia dulu. Ya. 55, 56, 57, 58. Bukankah yang paling stabil 57? Silakan cek yang paling stabil nomor 57. Dari mana didapatkannya surah 57, nomor 26? Jadi begitu kemudian diambil oleh Barat, dipraktekan oleh mereka, dikembangkan, mereka enggak dosa mengembangkan bagus kita ambil lagi manfaatnya. Tapi yang penting kita tahu dari mana mengambil saripatinya orang Islam. Dari mana orang Islam menemukannya? Dari Al-Quran. Begitu baca surah Al-Hadid, keluar atom, besi. Bahkan lambangnya masih sama. F.E. Ferum. Surah Al-Hadid. Surah ke-57. Isotop nomor 57. Nomor atom 26. Ayat 25 sampai 26. Baik, itulah tadi penjelasan dari Ustadz Adi Hidayat. Nah, anak-anak bisa buka Al-Qurannya di rumah. Yaitu surat Al-Hadid, surat ke-57 ayat 25. Ada kata Al-Hadid, al itu artinya besi. Unsur yang ada dalam Al-Quran, kemudian ada besi, kemudian ada juga tembaga. Dalam surah Al-Kahfi ayat 96. Tembaga itu pada kisah Nabi Zulkarnain yang mem yang membuat tembok, tembok tinggi di antara dua gunung untuk menghalangi Yajud dan Majud. Kemudian ada lagi emas, emas tentu, uh, tentunya banyak di dalam Al-Quran, dan emas juga sudah dikenal dari zaman dahulu sebagai perhiasan, benda berharga, emas, dan perak. <tuh> Baik yang dipelajari di dalam ilmu kimia, nah ini ada peta konsepnya: cabang ilmu kimia, itu ada biokimia, kimia fisik, kimia analisis, kimia organik, kimia anorganik. Nah, materi yang dipelajari di dalamnya ada tentang susunan materi, struktur materi, sifat materi, dan perubahan materi. Ini bisa anak-anak buka di banyak banyak buku materi tentang kimia kelas 10 karena ini materi awal pengenalan dari ilmu kimia. Jadi sebelum kita masuk ke ke dalam-dalamnya harus mengenal dulu lebih dekat apa itu kimianya. Oke, okay. cabang ilmu kimia sendiri ini sebenarnya lebih uh, lebih diperdalam lagi dipelajari di bangku kuliah. Jadi ada kimia analisis cabang ilmu yang pelajari tentang analisis zat. Jadi di sini anak-anak akan menganalisis kandungan ion dari suatu larutan, kemudian mempelajari metode-metode analisis uh, suatu penelitian. Lalu ada ilmu kimia fisik. Kimia fisik biasanya berhubungan dengan sifat fisik. Ya, yang lebih utamanya adalah panas. Panas itu ya ilmu kimia yang mempelajarinya ada materi termodinamika, termokimia. Kemudian ada kimia kuantum di dalam kimia fisik. Kimia organik tentang Organ-organ tentang unsur-unsur yang terkandung di dalam organ makhluk hidup. Kemudian anorganik ini berarti yang bukan organik. Ini contohnya logam-logam atau mineral. Kemudian kimia lingkungan, kimia yang mempelajari tentang tentang seluruh gejala kimia yang yang terjadi di lingkungan kita. Jadi dari situ para ahli lingkungan bisa menyelesaikan masalah lingkungan dengan mempelajari kimia, ada kimia inti ini pada e, dipelajari oleh orang-orang yang mengembangkan atau ilmuwan yang mengembangkan suatu unsur yang meneliti kembali suatu unsur dan mempelajari cara membuat energi alternatif, contohnya energi nuklir. Kemudian ada biokimia, biokimia berhubungan dengan biologi dan kimia, dipelajari juga di kedokteran. Lalu ada kimia gizi dan pangan. Ya, kimia pangan tentunya mengenai makanan zat-zat yang terkandung di dalam makanan <tuh> baik kimia di dalam kehidupan kita sehari-hari ya peran ilmu kimia dalam kehidupan sebenarnya kita sudah um, sudah apa ya, um, mengaplikasikan pelajaran kimia itu dalam kehidupan sehari-hari contohnya pemisahan campuran, untuk ibu-ibu atau anak perempuan yang suka memasak memasak nasi atau menanak nasi, tentunya beras ketika dicuci, ketika dicuci lalu untuk memisahkan beras dari airnya itu kan harus dipisahkan. nah cara pemisahannya dengan cara dekantasi itu dikenal di dalam kimia. kemudian ada lagi untuk menyaring santan pada saat ibu memeras santan, nah itu kan menggunakan saringan menggunakan alat. jadi um, santannya cairan santannya melewati saringan tersebut membran di saringan kemudian serbu-serbu santannya serbu-serbu kelapanya apa ya tersaring di di dalam saringannya itu namanya filtrasi kemudian ada cara penguapan ini biasanya para petani garam petani garam itu menguapkan air laut untuk mendapatkan kristal-kristal garam nah itu pemisahan dalam ilmu kimia lalu ada lagi membuat teh membuat teh itu prinsip yang kita pakai ilmu kimianya adalah proses pemisahan ekstraksi yaitu mengambil ekstrak dari daun teh untuk eh, ekstraknya untuk bisa dikonsumsi. Yap, itu adalah aplikasi ilmu kimia dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian masih banyak lagi jadi ilmu kimia itu tidak hanya terpatok pada eh, industri kemudian barang-barang um, membuat barang membuat bahan-bahan yang dianggap berbahaya untuk saat ini. Jadi bagi apa namanya, bagi anak-anak dan masyarakat yang sudah mengenal ilmu kimia ini, eh, coba kita sadarkan diri bahwa kimia ternyata sangat dekat dengan kehidupan kita. <tuh> Bahkan tubuh kita sendiri juga mengandung bahan-bahan kimia. Ya ada karbon, hidrogen. Mustahil kita tidak mengandung hidrogen. Eh, kalau kita tidak minum air, berarti airnya kemana? Ya kan? Air sedangkan molekul air adalah H2O. Jadi kalau molekul air tidak terserap di dalam tubuh kita, lalu airnya akan dikemanakan. Kemudian makanan. A, kenapa tubuh kita bisa mengonsumsi daging, ikan, seperti itu? Itu adalah bagian dari protein. Di dalam biologi itu mengandung protein. Nah, dalam kimia protein itu ter, terdiri dari unsur karbon, nitrogen, dan hidrogen. Nah, unsur-unsur tersebut bisa terserap di dalam tubuh karena juga ada unsur yang sama di dalam tubuh. Jadi dia saling apa ya? Saling setuju untuk berada di tempat yang sama. <tuh> Makanya bisa berkolaborasi, bisa bekerja sama untuk menghasilkan energi bagi kita. Baik, ini peran ilmu kimia dalam kehidupan, videonya akan saya putar memiliki manfaat atau aplikasi yang sangat banyak dalam kehidupan. Dalam bidang pertanian, ilmu kimia misalnya dapat digunakan untuk membuat pupuk serta membuat pestisida. Kemudian, dalam bidang farmasi, ilmu kimia dapat digunakan untuk mensintesis obat-obatan dan juga vaksin. Dalam bidang kedokteran, ilmu kimia memiliki peranan, contohnya dalam melakukan analisis. Misalnya, ketika menganalisis sampel darah atau menganalisis sampel urin dari pasien, selanjutnya dalam bidang peternakan, ilmu kimia dapat digunakan untuk mengembangkan hormon penggemuk hewan ternak serta dapat juga digunakan dalam proses pembuatan pakan ternak. Selanjutnya, dalam bidang geologi, ilmu kimia ternyata dapat digunakan untuk menentukan unsur-unsur yang menyusun suatu mineral. Penemuan unsur-unsur yang menyusun suatu mineral, atau misalnya yang terdapat dalam batu-batuan, dapat digunakan lebih lanjut untuk membuat atau mensintesis senyawa-senyawa yang bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Dalam bidang industri, ilmu kimia juga memiliki peranan, contohnya dapat digunakan dalam pembuatan mesin yang membutuhkan logam dengan sifat tertentu, pembuatan cat, semen, beton, dan sebagainya. Selain itu, ilmu kimia juga dapat digunakan dalam bidang kecantikan. Contohnya, prinsip kimia digunakan dalam proses pembuatan bedak, cat kuku dan pembersihnya, lotion dan sabun. Baiklah itulah dia video tentang peran ilmu kimia dalam kehidupan. Masih banyak lagi video tentang peran ilmu kimia ini. Ini juga Ibu dapatkan dari YouTube tapi bisa kita pilih atau anak-anak yang kreatif bisa buat juga video-video tentang ini sehingga ini bisa um, menyadarkan kita semua masyarakat yang memandang yang masih memandang bahwa kimia itu berbahaya dalam kehidupan baik kalau tidak ada tidak ada kimia dan ilmu yang mempelajari tentang kimia maka kita saat ini tidak bisa menikmati yang namanya bedak Ya alat-alat kosmetik, kemudian ada sabun untuk mencuci piring, sabun untuk mencuci baju, kemudian ada vitamin, nah, vitamin itu juga dibuat dengan metode ilmiah dan ada unsur kimia di dalamnya. <tuh> Baik, setelah mempelajari ilmu ini, ibu harapkan kalian dapat menjadi lebih bijak dengan ilmu kimia. Oke, okay, sahabat kreatif. Jadi, itu tadi uh, belajar kimia bersama Ibu Raidatul Fani. Fani ya, <laughs> S.Pd. Kita bakalan istirahat ya, Bu. Uh, 5 menit. Nanti kita bakal lanjutin lagi. Masih ada materi-materi lagi yang bakal disampaikan oleh Ibu Raidatul. Buat sahabat kreatif yang mau uh, bertanya, bisa langsung komen di Youtube-nya RRI Itu RRI Net Bengkulu, kita juga live Dan di Facebook-nya Pro2 Bengkulu Bisa juga Whatsapp di Pro2 Itu di 0811 Atau di 0736 21845 Oke, kalau gitu kita istirahat dulu ya Sahabat kreatif, nanti kita balik lagi Jangan kemana-mana ya Kita istirahat sejenak Dengan satu sentuhan, kamu bisa mengakses Pro3, suara identitas keindonesiaan. Voice of Indonesia, Channel 5, RRI Radio, untuk mengakses jaringan Pro1, Pro2, Pro4. RRI Net, tonton yang kamu dengar. RRI Online, RRI 30 Detik, Beyond, RRI Max. Editorial hanya dengan satu aplikasi RRI Playgo. RRI Playgo. 105,1 Pro 2 Suara Kreativitas Hashtag Indonesia Kehidupan Baru 105,1 Pro 2 FM Bengkulu Suara Kreativitas Dalam rangka tanggap virus corona, jenis masker yang bisa digunakan untuk mencegahnya yaitu masker N95. Lebih efektif dalam membasmi virus, juga lebih mahal harganya dan kurang nyaman digunakan. Masker operasi sekali pakai lebih murah dan nyaman dipakai. Pastikan sisi yang tahan air yaitu berwarna hijau atau biru berada di luar dan sisi putih yang menyerap ada di dalam. Jangan menyentuh bagian luar masker, tapi sebaiknya lepas masker melalui tali yang disangkutkan ke telinga. Sosok Fatmawati tidak bisa dilepaskan dari Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia. Fatmawati berdiri di belakang suaminya saat proklamator mengumumkan kemerdekaan Indonesia. Ia pula yang berjasa menjahit bendera pusaka yang dikibarkan pada 17 Agustus 1945. Putri tunggal keluarga Hasan Din dan Siti Khadijah ini lahir pada 5 Februari 1923 dengan nama asli Fatimah. Fatmawati adalah keturunan kerajaan Indrapura Mukomuko. Sang ayah, Hasan Din, adalah keturunan keenam dari kerajaan Putri Bunga Melur. Putri Bunga Melur berarti putri yang cantik, sederhana, dan bijaksana atas pengabdiannya kepada negara, pemerintah pada 4 November tahun 2000 menganugerahi gelar Pahlawan Nasional kepada Ibu Fatmawati. Nama Fatmawati juga diabadikan sebagai nama jalan dan rumah sakit. Tidak hanya itu, di Kota Bengkulu sebagai kota kelahiran Fatmawati, pemerintah mengenangnya dengan mengabadikan nama Fatmawati sebagai nama bandara menggantikan nama sebelumnya bernama Bandar Udara Padang Kemiling. Peresmian perubahan nama itu dilakukan oleh putrinya, yang pada saat itu menjabat presiden Republik Indonesia, Megawati Soekarno Putri. Dalam rangka tanggap virus corona, berikut ini adalah langkah-langkah disinfektan: gunakan alat pelindung diri standar seperti sarung tangan dan masker. Sebelum pelaksanaan disinfektan, terlebih dahulu harus dilakukan general cleaning atau pembersihan permukaan dengan menggunakan air sabun atau air deterjen, menggunakan lap termasuk AC, meja, lantai, gagang pintu, dan lain-lain. Setelah general cleaning, lakukan disinfektan dengan menggunakan bahan disinfektan sesuai petunjuk dengan menggunakan sprayer atau hand sprayer, kemudian lakukan pengelapan dengan kain microfiber. Bersihkan diri Anda setelah melakukan pekerjaan disinfektan dan cuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Setelah pelaksanaan penyemprotan, ruangan dapat digunakan kembali setelah 60 menit. Penyebaran virus corona menjadi perhatian banyak orang, termasuk di Indonesia. Selain masker, hand sanitizer dan tisu basah juga menjadi pilihan masyarakat untuk melindungi diri. Centers for Disease Control and Prevention atau CDC menyarankan untuk menggunakan hand sanitizer yang berbasis setidaknya 60% alkohol. Cara menggunakan hand sanitizer cukup mudah. Setelah mengoleskan gel pada tangan, gosok permukaan tangan, jari dan sela-sela jari hingga tangan Anda mengering. RI Kelas tambahan. 105,1 Pro 2 FM Bengkulu, suara kreativitas, hashtag Indonesia, tatanan kehidupan baru. Sahabat kreatif, kita masih di kelas tambahan ya, masih bersama guru kimia, itu Ibu Raidatul. Nah, tadi Ibu udah ngasih materi ya Ibu ya? <laughs> nah untuk sahabat kreatif yang mau tanya bisa langsung ke whatsappnya pro2 tentang seputaran pelajaran kimia itu di 0811 73 22 330 atau di 073621845. kita juga live di youtube buat yang mau nanya bisa komen langsung di akun youtube-nya RRI Net Bengkulu dan facebooknya pro2 Bengkulu oke kita cek dulu ya ibu ada pertanyaan yang masuk atau enggak baik <laughs> Oh, ada nih bu, pertanyaannya, katanya bu, bagaimana pema pemanfaatan logam tantalum dalam kehidupan dari upa di pintu batu? Oh, dari upa di pintu batu ya? Iya. Uh, baik, bisa langsung jawab? Boleh bu. <tuh> baik ini upa kayaknya udah penasaran sama kimia ya <laughs> langsung bertanya dengan salah satu logam kimianya ini juga jarang disebut orang tantalum. Oh, tantalum. ya biasanya logam-logam yang disebut orang yang berkaitan dengan kehidupan kita itu ada emas, perak, kemudian timah, seng kayak gitu. tantalum, tantalum ini ada di bagian mana? anak-anak ya. <laughs> uh, bisa cek uh, sistem periode unsurnya, tabel periode unsurnya, tantalum itu Lambang kimianya adalah TA. Nah, ini tantalum ini digunakan dalam industri elektronik ya. Kalau sebenarnya kalau yang bagi kelas 3, kelas 12 atau yang udah tamat mempelajarinya ini di kelas 12 yaitu tentang elektrokimia. Jadi dia e, bisa menghantarkan listrik yang baik. Kemudian pada materi elektrokimia itu Sebelumnya kita juga mempelajari reaksi oksidasi dan reduksi. Nah, tantalum ini kenapa bisa digunakan di sebagai pengantar listrik, resistor listrik juga. Ini karena dia juga tahan akan korosi, jadi tidak mudah berkarat. Kemudian, tantalum juga dibuat dalam dalam instrumen implan gigi implan gigi dan bedah. Nah, ini kalau misalnya logam atau mineral yang kita gunakan itu sifatnya mudah berkarat atau mudah teroksidasi, maka karat ada kemungkinan nanti karatnya akan tertinggal di dalam di dalam tubuh saat membedah saat uh, sedang dibedah, kemudian di dalam gigi. Nah, itu kan pasti akan menimbulkan infeksi. Hal ini sangat tidak baik. Makanya dalam uh, teknologi industri untuk untuk alat-alat kedokteran ini menggunakan tantalum sebagai sebagai instrumen yang baik ya untuk alat bedahnya dan impan giginya sehingga tidak tidak menimbulkan respon imun yang menimbulkan infeksi Baik, itu upah silahkan okay. dipelajari lebih lanjut. Jadi, ini. ada kaitannya hmm. juga dengan kesehatan, ya Bu? Ya, iya, Kayak benar. Gigi tadi tadi oh. oke, okay. itu upah ya, udah dijawab sama <laughs> Ibu. Oke, okay, kita lanjut ke pertanyaan yang kedua, Bu. Ada Bayu di Tanah Patah, katanya ya. Bu, bagaimana sih peranan senyawa dalam proses penyama, penyamakan kulit, katanya Bu baik makan kulit <laughs> ini pertanyaannya baru pengenalan sudah aneh-aneh ya maksudnya sudah mendalam, iya. berarti yang menonton ini juga sangat tertarik dengan kimia. kimia. iya penyamakan kulit uh, sebelumnya sebenarnya saya pernah menonton salah satu film barat tentang penyamakan kulit uh, yang mengambil sesuatu dari kulit hewan mm -hmm. atau kulit manusia, uh, tapi di sini yang diminta jelaskan adalah tentang aplikasi ilmu kimianya. Nah, perlu kita ketahui dulu dalam penyamakan kulit itu ada beberapa tahapan proses yaitu yang pertama perendaman, perendaman kulit terlebih dahulu. Merendam kulit itu juga merupakan salah satu metode ilmiah hmm. yang yang dilakukan sebelum kita siap untuk um, memproduksi kulitnya lebih lanjut. Lalu ada proses pengapuran. Nah, pengapuran ini juga menggunakan bahan-bahan kimia, yang e, yaitu kapur. Kapurnya yang terkenal di sini adalah kapur tohor. Tentunya kapur ini e, sebagian besar persenannya di, e, di, terkandung kalsium di dalamnya. Kemudian ada natrium, natrium sulfida. Lalu ada pembelahan kulit, kemudian pembuangan kapur, kemudian ada pengikisan protein lalu yang keenam ada pengasaman. Nah, pada proses pengasaman ini juga ada aplikasi ilmu kimia di dalamnya. Untuk gunanya untuk apa? Untuk menghilangkan sisa-sisa kapur yang lengket pada kulit tadi. Jadi di sini aplikasi yang digunakan itu kalau dipelajari di pelajaran SMA di materi asam basa kelas 11. Jadi ada proses penetralan dari basa. Basanya siapa? Kapur. Kemudian dinetralkan oleh siapa? Asam. Ya. Ini ternyata sudah dimanfaatkan oleh orang-orang yang punya uh, yang punya industri penyamakan kapur. Ya. Hmm. Jadi sudah dikenal juga. Hanya saja mereka tidak bilang, "Oh, ini cara kimia." Ya, Kita saja yang baru tahu kalau itu adalah cara kimia. Oke. Okay. <laughs> penyamakan uh, kulit itu apa tadi, Bu? Penyap, uh, penyamakan kulit itu mengambil mengambil kulit, mm. <coughs> ya mengambil kulit tersebut, mungkin ada sesuatu yang mau diambil disintesis mm. bisa aroma kulitnya atau kulitnya sendiri untuk oh. dipisahkan bagiannya itu uh, bisa kalau contohnya di sini contohnya kulit sapi, okay. ya itu yang untuk dibuat gendang uh. kayak gitu ketipung, ya dibuat alat musik. Iya. Yeah, yeah, yeah. yeah. Ada juga kulit uh. Uh, ular biasanya untuk tas uh. ya bu ya. Iya, yeah, uh, benar untuk hewan hewan yang uh. lainnya, untuk tas, mm. untuk baju malah. Iya yeah. ada. <laughs> uh. Oke, okay. kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya bu. Gak apa-apa hmm. kan bu? Baik, silakan. Ini <laughs> ada Dwi di kampung Bali katanya bu. Apa fungsi ilmu kimia dalam kehidupan sehari-hari? Fungsinya banyak. apa tuh, Bu? Banyak Fungsinya, ya pasti ya. Iya, banyak ya. Banyak fungsi ilmu kimia dalam kehidupan sehari-hari itu. Fungsi dengan mempelajari kimia, kita bisa lebih bijak dalam menghadapi suatu bahan. Ya, misalnya minum obat. Ya, minum obat kita ikuti anjuran dokter. Kata dokter ini obat ada dosisnya. Makanya minum obat itu aturannya tiga kali sehari. Itu sudah ada sudah ada aturannya nah bagaimana itu bisa tahu aturannya ya dengan mempelajari ilmu kimia di dalam ilmu kimia ada satu materi yang mempelajari tentang dosis tentang konsentrasi dari suatu larutan atau obat yang dikonsumsi yaitu materinya stoikiometri ya di sana kita akan mempelajari hitung-hitungannya kimia ya jadi tidak sembarangan kita mengonsumsi sesuatu eh, tanpa ada tanpa ada ilmunya kemudian selain itu Uh, misalnya tadi membuat teh, membuat teh kita sudah tahu caranya dengan menyeduh. Itu juga cara ilmiah, ya. Uh, sebelum diseduh, bagaimana caranya? Daun teh diambil, dipetik, kemudian dikeringkan, dikeringkan untuk mengurangi kadar air. Kemudian uh, setelah kering, daun tehnya sudah siap, dimasukkan ke dalam saringan yang instan, lalu tinggal diseduh nah apa yang diseduh di dalam daun teh yaitu zat-zat kimia yang ber, yang berguna bagi tubuh kita ya contohnya ada uh, ada fenol ada flavonoid ya kayak gitu senyawa komponen-komponen senyawa hidrokarbon yang um, yang sifatnya antioksidan ya antioksidan baik untuk tubuh untuk melawan kanker ya kemudian ada lagi ah iya ini cara bijak kita menggunakan bahan bakar ya ibu yakin anak-anak sekalian apalagi sudah SMA pasti ke sekolah itu itu menggunakan motor ya dan bapak-bapak juga bapak-bapak ibu-ibu ada yang menggunakan mobil nah bijak bijaknya kita menggunakan bahan bakar di dalam ilmu kimia kita mempelajari tentang minyak bumi nah di dalam minyak bumi kita mengenal eh, yaitu ada E, proses pemisahan minyak bumi. Nah hasilnya e, prosesnya namanya destilasi. Kemudian salah satu hasilnya lagi adalah adalah bensin. Nah bensin tersebut setelah kita mempelajari kimia ada yang dikenal dengan angka oktan. Jadi kalau kita sudah mempelajari ilmu kimia kita pasti tahu angka oktan yang baik yang paling baik dan men, e, tidak menimbulkan banyak zat sisa yang dapat merugikan manusia di sekitar kita yaitu angka oktannya di atas 80. Ada yang 90. Contohnya yang sudah ada sekarang adalah Pertamax. Itu. Jadi, alangkah bijaknya kalau misalnya kita ya kalau sanggupnya masih beli per premium tidak apa-apa. Uh, beli premium. Tetapi itu kembali lagi ke uh, mesin motornya jangan dimodifikasi dengan sedemikian rupa sehingga yang dihasilkan Bukan CO2 nantinya, bukan gas yang, gas yang baik, tapi malah gas yang, yang menimbulkan dampak buruk bagi kesehatan orang-orang di sekitar, yaitu gas karbon monoksida. Nah, itu, lalu bagi yang sangat mampu, gitu, dan eh, peduli dengan lingkungan, silakan mencoba menggunakan bahan bakar Pertamax, itu yang, eh, angka oktannya mencapai 90. Nah, itu. Uh, ini juga selain penamanya baik uh, untuk mesin motor kita, juga dampak kedepannya, dampak yang dikeluarkan dari pembakaran pembakaran mesin motor kita itu juga uh, tidak membawa dampak buruk bagi kesehatan orang orang-orang sekitar yang kebetulan lewat di belakang motor kita. Ya itu dia. Uh, kemudian ada lagi untuk industri industri dengan mempelajari ilmu kimia orang-orang sekarang banyak menciptakan barang-barang uh, apa ya barang-barang bertekno, berteknologi canggih. Nah sekarang yang yang paling booming sekarang dikenal dengan teknologi nanopartikel. Nanopartikel ini ibu yakin yang suka nonton TV pasti bisa uh, melihat iklan ada yang yang sering menggembar geborkan tentang nano nano teknologi nano ya itu ya sudah ada di sikat gigi kemudian di pasta gigi lalu ada juga da, eh, di kulkas di badan kulkas badan mesin cuci itu juga ada itu dari hasil mempelajari ilmu kimia Iya itu dia ada banyak sekali fungsi. Belajar ilmu kimia dalam kehidupan. Oke, okay, itu ya Dwi udah dijawab sama Ibu Fani ya. <laughs> Oke, okay, Bu. Ada ah, nih yang bertanya di YouTube, Bu. Ya, komenan di YouTube. Katanya saya Lorenza dari Tanah Pata ingin bertanya, Bu, mengapa air dan minyak tidak bisa bersatu, katanya. Wah, tidak bisa bersatu. <laughs> Kenapa tuh, Bu? Coba dikasih penjelasan, Bu. <laughs> Baik, Lorenza ini siswa baru saya. <laughs> oh, siswa baru. Iya. <laughs> eh, uh, Hari ini saya juga mengajar daring, okay. jadi anak-anak saya suruh tonton uh, langsung live streaming ini, ya sekali mendayung dua pulau. Anak-anak <laughs> uh, uh, untuk untuk tahu uh, bagaimana fenomena air dan minyak itu terpisah. Nah itu gunanya kalian mempelajari ilmu kimia. Jadi air sama minyak tentu tidak sama, ya kalau mereka sama pasti mereka mau menyatu ya bagaimana sifatnya tidak sama baik mulai kita, mulai dari senyawanya molekul senyawa air itu adalah H2O hidrogen hidrogennya ada dua kemudian oksigennya ada satu ya lalu minyak minyak itu eh, ada adalah lemak ya kandungannya kandungannya sangat panjang saya tidak bisa menjelaskan satu contohnya yaitu senyawa hidrokarbon hidrokarbon minyak tentunya minyak kelapa ya, minyak minyak goreng mungkin yang dicontohkan dalam kehidupan biasanya. Baik minyak itu rantai karbonnya panjang ya. C dengan H. C dengan H kemudian ada oksigennya. Nah, itu ada karbon, hidrogen dan oksigen. Sedangkan air tadi ada hidrogen dengan oksigen. Kalau kalian bisa melihat, silakan searching di Google itu bagaimana struktur air dan bagaimana struktur minyak. Ya. Kalau digambarkan struktur air itu bentuknya struktur air bentuknya tidak simetris, sedangkan struktur minyak itu simetris. Dari bentuk itu saja dapat dapat kita analisis sifat kepolarannya. Ini dipelajari di kelas 10 tentang ikatan kimia. Jadi air yang bentuknya tidak simetris itu sifatnya non eh, sifatnya polar ya sifatnya polar kemudian minyak yang bentuknya strukturnya simetris itu sifatnya non polar nah ini kalau polar bertemu dengan non polar itu tidak akan menyatu karena ada istilahnya dalam kimia yang berbeda sifat ya itu tidak tidak bisa bersatu tidak bisa bersatu nah ini kalau menyangkut tentang kepolaran istilahnya adalah like dissolve like Like dissolve like, polar larut dengan polar, non polar larut dalam non polar. Nah baik, kalau anak-anak sudah ada bahannya di rumah, silakan saat ini juga dicontohkan, eh, dikerjakan. Jadi air, kalian siapkan air. Nih, kalau misalnya di rumah nanti ada alkohol, ya kalian gabungkan air dengan alkohol. Bagaimana hasilnya? Apakah menyatu atau tidak? Kemudian air dengan minyak. Lalu yang ketiga minyak Minyaknya, minyak goreng itu, kalian satukan dengan minyak jenis lain. Misalnya, kalau kalian punya minyak goreng biasa, lalu ada lagi minyak, misalnya minyak urut, ya, minyak kelapa yang dibuat sendiri, atau coba kalian campurkan, bisa juga dengan bensin, seperti itu. Uh, pokoknya, yang ada kata minyaknya, ya yang ada kata minyaknya itu kalau sifatnya sama mereka bisa menyatu. Kalau sifatnya berbeda tidak bisa menyatu. Like dissolve like. Materi kelas 10 semester 1 ikatan kimia. Iya. Yeah. Oke, okay, itu ya Lorenza <tuh> udah dijawab sama Ibu Faninya. Ada lagi nih, Bu. Yeah, dari Win O katanya. Hmm, win O. Iya, <tuh> yeah. kenapa unsur apa nih? Kenapa unsur litium disebut hmm. sebagai unsur yang berbahaya? Litium unsur yang berbahaya. Iya. Kenapa iya. disebut <laughs> uh, unsur yang berbahaya? Coba Bu jawab. Uh, di sini kita coba apa namanya? Berpikir kembali ya. Kita cari lagi bacaan tentang litium ya. Litium, unsur-unsur kimia ini sebenarnya kalau dimanfaatkan atau digunakan secara bijak, dia tidak akan menghasilkan dampak yang buruk atau bahaya bagi kehidupan ya. Ya. Uh, mungkin orang-orang mengira itu berbahaya kalau uh, sudah ada contohnya langsung yang mereka lihat. Tapi kalau dilihat, uh, dibaca lagi banyak, beberapa sumber dan dicari lagi referensinya, litium itu justru berguna, ya berguna dalam kehidupan kita. Kalau tidak ada litium, bagaimana kita bisa mengenal yang namanya baterai, ya? Bagaimana kita bisa mengenal yang namanya HP, ya? HP kalau tidak ada baterai di dalamnya, tentu dia tidak bisa hidup, ya. Ini mengandung baterai, kemudian laptop. Laptop juga. Nah, coba kalian cek baterai kalian sekarang. Baterai HP, baterai laptop, laptop silakan dibuka. Uh, ada mereknya kalau laptop laptop lama yang baterainya bisa buka bongkar pasang, itu ada mereknya Li-ion. li, -ion, li -ion. Nah, itu baterai lithium yang mengandung lithium. Nah, lithium ini juga hasil perkembangan dari um, ilmu kimia yang mengaplikasikannya ke dalam baterai karena baterai baterai yang lama itu menggunakan menggunakan aplikasi sel volta sel volta sedangkan litium uh, sendiri itu menggunakan aplikasi elektrolisis jadi makanya untuk yang sel volta itu kan baterai kelemahan baterainya harus diisi ulang ya sama yang ini juga diisi ulang kan ini juga diisi ulang tapi kalau yang itu Isi ulangnya kalau zaman dulu baterai yang bongkar pasang itu biasanya baterai untuk radio, untuk tip, untuk senter. Nah, itu harus dijemur dulu, dijemur di bawah matahari. Nah, sekarang kan teknologi sudah canggih, zaman semakin modern. Maka orang-orang tidak mau lagi melakukan yang seperti itu. Inilah gunanya mempelajari ilmu, ya. Jadi baterainya bagaimana cara mengecasnya, bagaimana cara isi ulang daya ke dalam baterai, yaitu juga disalurkan ke listrik. Makanya itu tadi um, aplikasi yang digunakannya adalah elektrolisis, namanya elektrolisis. Jadi ada hubungannya dengan listrik, ya baterainya diisi ulang menggunakan listrik, <laughs> ya. Itu dia Mbak Ayun Oke, okay, udah kejawab ya Win O sama Ibu Fani Ada juga nih Bu, apresiasi Dari murid-murid Ibu katanya Ibu Fani imut Kata Raudato Hasna Terus kata Win O Widi, mantap Bu Katanya guru aneh tuh iya. Yeah. <laughs> Kayaknya mau nilai bagus ya <laughs> Nah ini pertemuan pertama Oh pertemuan pertama <laughs> Oke okay, hmm. kalau gitu Bu Sebelum masih punya waktu 5 menit lagi Bu Oh, mungkin ada kesimpulan ya, ya, kesimpulan pelajaran kimia hmm. untuk yang terakhir bisa dijelaskan, Bu. Baik, uh, saya lanjutkan kesimpulannya dari kita mengenal tentang hakikat ilmu kimia ini. Tadi sudah panjangnya saya jelaskan, bisa dilihat juga nanti untuk anak-anak kelas 10 man insan Candi Bengkulu Tengah. Ini linknya sudah saya kirimkan menggunakan uh, aplikasi Sway Online. Jadi, kalian juga mau nontonnya harus online. Ya, untuk yang di rumah uh, videonya juga banyak um, bisa ditonton. Saya juga insya Allah ini baru akan membuat uh, channel YouTube sendiri <laughs> karena ini juga tuntutan dari pembelajaran daring ya. Baik, kita lihat dulu ini video yang satu ini menjadi bijak dengan ilmu kimia. Sebenarnya sambungan dari video yang pertama. Silakan ditonton. Ada dua faktor yang menentukan sebuah bahan kimia bisa jadi bermanfaat atau berbahaya bagi manusia. Pertama, cara penggunaan. Misalnya, propana di LPG itu kan gas yang mudah terbakar. Kalau sampai kandungan gas ke kompornya bocor dan ada percikan api sedikit saja, bisa bikin rumah kebakaran. Kedua, dosis konsumsi. Contohnya, kafein pada kopi dan teh ternyata bisa menyebabkan kematian, loh. Kalau dikonsumsi dalam waktu cepat, di atas 10 gram atau setara dengan 50 gelas kopi, gila aja. Terus, ada juga formalin sebagai bahan pengawet makhluk hidup. Kedengarannya bahaya, ya, buat tubuh kita. Banget, dosis pembunuhnya itu sekitar 10 gram. Tapi tahu nggak lo, kalau buah pir mengandung formalin sekitar 0,06 gram per kilogram buahnya. Kalau dihitung-hitung, kita bisa mati keracunan formalin kalau makan 166 kilo buah pir. Jadi sekali lagi, bahaya suatu zat tergantung gimana cara kita menggunakan dan dosis konsumsinya. Bukan karena alami atau buatan. semua yang alami dan herbal itu aman kok. Contohnya risin. Bikin adalah senyawa yang alami, terdapat di biji tanaman jarak, mungkin kelihatannya seperti biji-bijian yang cukup aman dikonsumsi. Padahal, resin ini berbahaya banget. Apabila dihirup, bisa membunuh manusia dengan dosis 1,8 mg saja, setara dengan tablet obat sakit kepala, dibagi 200, beri banget kan, padahal alami loh. Setiap bahan punya dosis mematikan masing-masing. Jika dalam dosis sedikit aja bahan itu bisa mematikan, itulah yang kita sebut bahan berbahaya. Tapi, kalau butuh dosis yang tinggi banget baru bisa mematikan, berarti bahan itu relatif aman kita konsumsi sehari-hari. Makanya, kalau kita tahu sifat-sifat suatu bahan kimia, batasan penggunaannya, dan berhati-hati dalam batasan tersebut, bahan kimia itu aman kok penting banget memperkaya diri dengan berbagai wawasan supaya nggak gampang terpengaruh dengan kewaspadaan yang tidak rasional. Karena sikap kritis tanpa dibekali pengetahuan yang tepat malah bisa menyesatkan. Baiklah itulah tadi kesimpulan dari pelajaran kita pada hari ini. Semoga bermanfaat untuk anak-anak bisa diputar kembali videonya ya. Jadi menjad, jadilah lebih bijak setelah mempelajari ilmu kimia. Ya. Saya kembalikan. Oke, okay. <laughs> <laughs> ada yang komen nih, Bu. Murid yeah. Ibu Hanina katanya, "Aku telat, ke, <laughs> ya. <Yeah. laughs> Kamu bisa nonton kan nanti kan live-nya di share, ya, di yeah. YouTube-nya RRI Net Bengkulu. Hmm. Jadi, kalau yang ketinggalan bisa nonton lagi, ya, Bu. Yeah. Nanti Ibu juga share ya, link-nya anak kanak tadi, ya, Bu. Yeah. Oke, okay, kalau gitu, terima kasih banyak ya, Ibu Fani. Yeah, udah, sama -sama, <laughs> udah bersedia mengajar." <laughs> Pro 2 terima kasih hmm. untuk ilmu-ilmunya. Semoga sehat selalu ya bu, Insya sampai Allah. ketemu lagi hmm. <laughs> di, di lain waktu. Oke, okay, hmm. kalau gitu sahabat kreatif uh, selesai sudah pelajar tambahan hari ini bersama Ibu Fani ya, guru man man Bengkulu Tengah ya bu? Man Insan Cendekia Oke, okay. jauh banget. <laughs> <laughs> Oke okay, kalau gitu terima kasih banyak ya ibu. Ya sama-sama, saya tutup dulu ya Mbak Ya, ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Sobat kreatif tetap stay tune di Pro2 FM Bengkulu Karena bakalan masih ada acara di Pro2 Pro2 kreatif sampai jam 2 sore nanti Siang nanti Ya, waktunya habis deh Besok jangan lupa Kita belajar lagi kelas tambahan Kamu di rumah aja Biar kami yang temenin Pro 2 Aktiviti. Suara Kreativitas. Astaga Indonesia, Pantanan Kirepan Baru. Pro 2 Kreativitas. Suara Kreativitas. Astaga Indonesia, Pantanan Kirepan Baru. Pro 2 Isim. Suara Kreativitas. Astaga Indonesia, Pantanan Kirepan Baru. Pro 2 Popular suara kreativitas. Hashtag Indonesia, tatanan kehidupan baru. 105,1 Produa FM Bengkulu, suara kreativitas. Dalam rangka tanggap virus corona, jenis masker yang bisa digunakan untuk mencegahnya yaitu masker N95, lebih efektif dalam membasmi virus, juga lebih mahal harganya dan kurang nyaman digunakan. Masker operasi sekali pakai, lebih murah dan nyaman dipakai. Pastikan sisi yang tahan air, yaitu berwarna hijau atau biru, berada di luar. Dan sisi putih yang menyerap ada di dalam. Jangan menyentuh bagian luar masker, tapi sebaiknya lepas masker melalui tali yang